DPD Barisan Pemuda Nusantara atau BAPERA, Papua, Maluku, dan Aceh mendatangi Polres Jakarta Selatan Selasa 5 Juli 2022. Wakil Ketua DPP BAPERA, Lisman Hasibuan, meminta pihak kepolisian untuk memeriksa Hotman Paris dan Nikita Mirzani terkait kasus Holy Wings. Kita minta secara tegas untuk Polres Selatan segera memanggil Hotman Paris sama Nikita Mirzani. Itu aja poin intinya. Sementara itu, masing-masing perwakilan BAPERA dari Maluku, Papua, dan Aceh mendesak agar aparat kepolisian mengambil langkah tegas dengan memanggil pemilik Holy Wings. Harapan kami bukan hanya karyawan yang ditangkap, tapi juga pemiliknya, pemilik sahamnya diusut sampai tuntas. Dan kami berharap kepada Pak Kepolisian betul-betul kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Karena ini sangat menyakitkan bagi kami umat muslim. Dia bandingkan nama rasul kami, nama nabi kami yang kami sanjung-sanjungi, yang selalu kami ucapkan di saat kami sholat, yang kami selalu berselawat kepada beliau, tapi mereka membandingkan dengan benda yang kami anggap sangat hina dan sangat haram. Polri harus berani melakukan langkah terobosan mengusut tuntas siapa di balik aktivitas Holy Wings yang telah menyakiti umat beragama di seluruh Indonesia. Ini terjadi bukan saja teman-teman yang beragama muslim saja, kami Nasrani juga, dan mungkin umat beragama yang lain juga ikut tersakiti dengan perbuatan bukan saja manajemen, tapi juga ownernya juga perlu diusut tuntas. Dan ini kami lakukan sebelum pihak beragama turun jalan dengan cara mereka sendiri. Bayangkan saya kalau gereja-gereja masih ditutup dan semua turun jalan, ini kan chaos nasional nanti. Kita berharap pilpres pilek nanti berjalan dengan damai, aktivitas-aktivitas marketing-marketing yang dilakukan oleh teman-teman Holy Wings. Ini tidak boleh menyakiti perasaan kami umat beragama di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan bahwa pemilik-pemilik perusahaan ini, mereka akan berupaya memformulasi, mengkonversi usaha mereka dalam arti merubah nama dan berupaya untuk usaha ini berjalan kembali. Oleh karena itu kami minta pemilik-pemilik ini dicatat agar jangan sampai mereka melakukan upaya usaha-usaha yang serupa di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menahan beberapa staf Holy Wings yang terlibat kasus dugaan penistaan agama melalui promosi minuman beralkohol bagi pemilik nama Muhammad dan Maria.